Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Fariska Amanda dari kelas 1H Ilmu Komunikasi dengan NIM 120403227286. Di sini saya akan membaca negara menganut pengertian bahwa Pancasila sebagai dasar yang mengatur penyelenggaraan pemerintah. Penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara meliputi 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi dalam bentuk umat beragam. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan dalam penghargaan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. 3. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mengambil keputusan musyawarah daripada voting. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan yang menjadi pemicu terjadinya korupsi.